Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudirman Sulaiman, gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini, adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching. Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok, program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anda cerdas sulawesi selatan. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dan insyaallah selama 45 menit ke depan kita akan belajar bersama dalam bagaimana merancang novel. Berarti kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Ya, baik kita lanjutkan. Nanda sekalian, pembelajaran kita hari ini masih membahas uh, teks novel. Iya, nah teks novel ini adalah materi terakhir untuk kelas 12 semester uh, ganjil. Kemudian merancang novel dengan memperhatikan isi yang akan kita bahas ini juga adalah bagian terakhir dari materi teks novel. Iya, jadi mudah-mudahan materi uh, penutup pada hari ini sekaligus sebagai Bekal Ananda semua untuk menghadapi semester atau ujian akhir semester pada pekan depan ya dan insya Allah di Januari ke depan kita akan bertemu lagi secara live dari Smart School Sulawesi Selatan ya kita lanjutkan. Nah Ananda, Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita akan belajar kita akan mendiskusikan bagaimana merancang novel dengan memperhatikan isi ya itu tujuan pembelajaran yang pertama. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua kalian atau ananda semua diharapkan merancang novel dengan memperhatikan kebahasaan. Berarti ada dua ya. Ketika kita akan merancang novel ada dua hal yang uh, diharapkan diperhatikan. Yang pertama adalah isi, kemudian yang kedua adalah kebahasaan. Iya, materi kebahasaan, kemudian materi unsur-unsur uh, intrinsik uh, novel itu sudah ananda bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya jadi mohon diingat lagi materi-materi tersebut sehingga memudahkan kita untuk memahami apa yang akan kita diskusikan atau apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi diingat ya dua tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, baik kita lanjutkan. Yang pertama adalah memahami seperti apa sih yang dimaksud dengan merancang novel? Iya. Oke nah merancang novel adalah merancang gambaran mengenai sebuah cerita yang akan ditulis dalam bentuk novel. dalam menulis novel kita harus memperhatikan aspek isi dan aspek kebahasaannya. jadi ketika anda semua sudah mulai merancang novel sekarang berarti anda sekarang sedang merancang gambaran mengenai sebuah cerita yang akan ditulis rancangan-rancangan ya, gambaran itu yang akan ditulis dalam sebuah cerita yang nantinya akan berbentuk sebuah novel. Iya, jadi diharapkan seperti itu ya. Nah, ketika Anda akan merancang novel, maka yuk perhatikan bahwa ada aspek isi yang harus diperhatikan dan yang kedua ada aspek kebahasaan yang sangat berpengaruh dalam penyulisan novel yang Anda akan susun. Iya, ini pemahaman yang pertama. Lalu kita lanjutkan. Sebelum merancang novel, maka sebagai pembaca pemula, mohon maaf, sebagai penulis pemula misalnya, ataupun penulis-penulis yang profesional, ya, diharapkan bahwa sebelum kita merancang novel, kita wajib memperbanyak membaca novel. Ya, kemudian, selain membaca novel, selain memperbanyak membaca novel, berarti juga mungkin memperbanyak menonton film. Ya, kalaupun tidak sempat lagi menonton film, berarti mungkin sinetron di televisi ya ya yang setiap hari mungkin pagi siang sore bahkan sampai malam begitu banyak judul-judul sinetron yang ditayangkan di televisi ya jika ananda tidak punya banyak waktu untuk membaca novel karena mungkin novelnya tidak banyak perpustakaan juga tidak memadai tidak juga banyak menonton film atau sinetron maka yang terakhir yang diharapkan adalah ketika ananda ingin merancang novel perbanyaklah mengamati peristiwa yang terjadi di sekitar kita iya Olehnya itu, Ananda, terkadang kan ada sebuah novel yang kita baca. Peristiwa ide idenya adalah ide-ide yang sederhana, yang kejadiannya terjadi di sekitar kita. Nah, itulah, sehingga kita diharapkan bagaimana kita mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, mungkin di keluarga kita, mungkin di wilayah kita, dalam wilayah uh, RT atau desa, misalnya, atau kecamatan yang lebih luas, atau bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah. Ide-ide nah, tersebut. Uh, Dapat kita gunakan untuk uh, ide dasar merancang sebuah novel, ya. Baik. Sebagai contoh, yuk kita menonton e, sebuah film pendek yang berjudul Mana Janji Ayah. Ya, film ini durasinya hanya enam menit. Mari kita nonton bersama dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, memberikan ide bahwa hal-hal yang sederhana atau ide-ide yang terjadi di sekitar kita itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk menyusun sebuah teks novel. Yuk, mari menonton bersama. Silakan. Iya, nah, serius Nanda ya. Ya saya juga terkesima walaupun hanya durasinya 6 menit yang berjudul mana janji ayah itu uh, kisahnya memperlihatkan seperti apa perjuangan seorang ayah kemudian bagaimana seorang anak uh, mendapat pelayanan yang terbaik dari sang orang tua dan berbagai macam kisah-kisah yang Ananda bisa uh, perhatikan tadi pada uh, film uh, yang berdurasi singkat itu. Nah. Sebenarnya ketika kalian menonton film seperti itu berarti boleh saja anda menganggap bahwa oh ide-idenya ini pernah ada kisah yang mirip mungkin dengan uh, apa yang tertera pada film itu dengan peristiwa-peristiwa yang pernah anda saksikan atau mungkin juga ada yang bahkan sampai pernah mengalami. Saya pernah berbuat seperti itu terhadap oh, ayah saya misalnya atau yang lain juga pernah mendengar cerita yang misalnya seperti itu. Nah ide-ide yang seperti itulah yang bisa kita gunakan untuk merancang sebuah teks. Ya, teks novel dan rata-rataan anda ketika kita menonton film-film yang bagus itu biasanya dimulai atau diawali dengan novel yang bagus. jadi novel yang bagus akan diubah atau di skenario kan menjadi sebuah film dan film tersebut juga pasti akan menjadi film-film yang bagus Ya, seperti itu ya baik kita lanjutkan Nah semoga ya setelah menonton film tadi muncul ide untuk menulis novel. Iya, nah, ide-ide itu, Anda boleh saja dari berbagai macam sumber. Mungkin dengan Anda membaca, muncul lagi ide untuk menulis teks novel. Mungkin dengan menonton di televisi perdebatan-perdebatan, perdebatan, entah perdebatan politik, entah perdebatan pejabat-pejabat, uh, atau siapa saja. Nah, itu juga melahirkan ide, mungkin, atau Anda melihat konser-konser musik, misalnya. Atau Anda membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputaran dunia, atau kisah-kisah yang Anda baca dari dunia-dunia belahan dunia lain. Nah, bagian-bagian itu melahirkan ide atau menginspirasi buat kita, sehingga ide-ide itu kita kembangkan atau kita tuangkan dalam bentuk uh, menulis teks novel. Nah, jadi seperti itu ya, bahwa apa saja ide-ide, entah dia dari buku, entah dia dari hasil menonton, entah dia dari peristiwa-peristiwa di sekitar kita, itu dapat kita jadikan sebagai bahan atau sebagai bagian untuk memunculkan ide dalam menulis teks novel. Iya, seperti itu. Baik, kita melanjutkan. Nah, untuk merancang novel, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Di slide ini ada tujuh bagian. Ya, mungkin juga di pembahasan-pembahasan sebelumnya Ananda sudah bahas ini ya. Ya, saya munculkan yang pertama. Yang pertama adalah ke okay, tema. Ya, mungkin sudah dibahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau saya tidak salah dua atau tiga pekan yang lalu. Tema, lalu yang kedua apa? Oke, okay, ada tokoh dan penekohan. Ya, lalu yang ketiga diikuti dengan alur. Ya, kemudian yang keempat latar, latar biasanya apa istilah lainnya kalau di buku paket itu atau di buku teks yang anda pegang, latar atau setting, alur atau apa, oke, alur atau plot, iya. Lalu yang kelima ada sudut pandang, iya. Kemudian yang keenam gaya bahasa dan yang ketujuh coba, iya. Silakan anda sampaikan biar nanti didengarkan dan dikoreksi oleh bapak dan ibu guru pendamping yang ada di sekolah. Tema sudah toko dan penekuhan sudah muncul, alur iya, latar yang keempat, yang kelima sudut pandang, kemudian yang keenam adalah gaya bahasa. Lalu yang ketujuh, ada yang tahu sudah didengarkan oleh bapak dan ibu guru pendamping? Oke, kalau sudah saya munculkan ya. Yang ketujuh adalah amanat. Iya. Nah, dalam merancang novel, bagian tema sampai yang terakhir amanat ini, ini yang harus kita perhatikan. Ya, dalam film tadi kan ketika Anda menonton ada temanya. Iya, mungkin Anda akan diskusikan dengan Bapak dan Ibu guru pendamping di sekolah Akan muncul, oh temanya mungkin sosial Oh temanya mungkin e, keluarga Nah, itu didiskusikan Siapa tokohnya tadi? Anda akan mengatakan, oh ini tokoh utama Pak, ini tokoh sampingan Lalu penokohan, bagaimana karakter setiap tokoh tadi? Bagaimana alurnya film yang durasinya 6 menit itu? Di mana latarnya? Kapan waktunya? Bagaimana suasananya? Berarti Anda sedang membincang bagian yang keempat Sudut pandang keberapa yang digunakan oleh penulis dalam uh, film tersebut? Nah, begitu juga dalam novel. Mana gaya bahasanya? Ada enggak majas? Ada keperibahasa atau ungkapan misalnya? Ya, Yang paling banyak mungkin majas ya digunakan dalam teks-teks novel. Lalu yang terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan penulis kepada kita sebagai pembaca? Ada enggak? Ya, bahkan di kelas 12 itu diharapkan bahwa amanat itu ketika kita sudah membacanya atau menemukannya dalam teks novel, maka diharapkan amanat itu kita kaitkan dengan kenyataan di lingkungan sekitar kita. Amanat misalnya, seorang anak harus e, sopan atau berbakti kepada orang tua. Bagaimana situasi di sekitar sekolah Anda atau di sekitar tempat tinggal Anda? Apakah amanat itu masih terjadi di sekitar Anda atau ternyata sekarang anak-anak ya e, individualis? saya kan orang tua saya kan tugasnya untuk merawat saya, orang tua saya kan tugasnya untuk membiayai saya, itu memang tugasnya. Ya berarti Anda menemukan bahwa amanat dalam novel itu tidak lagi sesuai dengan realitas atau kenyataan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, tujuh bagian inilah Nanda yang akan kita bahas satu demi satu dan mudah-mudahan dengan memahami ini kalian mampu untuk merancang novel dengan baik. Baik kita mulai dari yang pertama, tema. Apa sih sebenarnya tema itu? Oke, kita lihat. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari keseluruhan persoalan dalam cerita. Berarti tema sama dengan gagasan pokok. Biasanya di sekolah, sebagian peserta didik masih menyamakan antara tema dengan judul, padahal tema dengan judul adalah suatu hal yang berbeda. Biasanya berarti tema lebih luas, ya. Biasanya satu tema menghasilkan berbagai macam judul yang berbeda. Satu tema, satu judul, iya. Satu tema, dua judul, oke. Okay. Satu tema, tiga judul, iya. Bahkan mungkin saja ketika Bapak dan Ibu guru mengajar di sekolah menyampaikan, "Yuk, kita akan menulis cerpen hari ini. Yuk, kita akan mulai merancang novel hari ini. Temanya adalah kekeluargaan." Nah, dari 36 peserta didik atau 34 atau bahkan mungkin hanya 30. Bisa saja yang 30 orang itu menghasilkan berbagai macam judul yang berbeda. Tetapi dengan satu dasar tema atau satu gagasan pokok yang sama. Jadi begitu ya perbedaan antara tema dengan judul. iya Mengapa? Karena terkadang masih ada peserta didik yang menganggap bahwa tema dengan judul itu sama. Mudah-mudahan anda sudah bisa membedakan dan memahaminya. Oke kita lihat. Tema. Boleh saja tema yang Anda ambil mungkin oh saya mau tema berkaitan dengan pendidikan. Ya sekarang saya di kelas 12, bentar lagi saya akan kuliah. Setelah kuliah S1 saya akan lanjut ke mana? Ke S2 mungkin, bahkan sampai doktor. Berarti novel saya akan mengisahkan seperti apa niat saya, seperti apa cita-cita saya dalam bidang pendidikan. Boleh temanya diambil seperti itu? Saya Pak setelah selesai SMA, saya mau bergelut di bidang apa? Oke, mungkin temanya adalah politik. Iya, saya mau menjadi caleg pak di 2024 Saya mau menjadi tim pendukung ini pak di 2024 Saya mau masuk di partai ini Saya akan tuliskan misalnya Atau sekadar anda sebagai uh, penikmat Saya lihat pak ya ini ya 2024 pemilihan presiden Sekarang sudah banyak calon Partai-partai sudah uh, saling berdebat Siapa calon mereka Saya akan nulis novel tentang itu Berarti anda sedang mengambil tema tentang politik Iya atau juga mungkin tentang kekeluargaan Dalam kekeluargaan itu ada kasih sayang Atau mungkin di sekolah Anda membahas tentang kasih sayang antar teman Atau dalam lingkungan sekitar masyarakat di sekitar rumah Anda Membahas juga tentang kasih sayang Silahkan juga diambil tema-tema seperti itu ya Atau mungkin Anda suka nonton film-film religi Anda suka membaca novel-novel uh, yang membahas tentang keagamaan Habibur Rahman El Zirazi misalnya Ya, atau novel-novel yang lain yang banyak ditulis uh, yang berkaitan dengan tema-tema religius ya atau keagamaan itu boleh juga ya silakan anda tuliskan apalagi mungkin yang sekitar lingkungan sekitarnya ada pesantren berarti boleh ya. atau yang terakhir boleh saja anda menulisnya tentang tema tentang sosial oh di sekitar saya ini pak baru-baru terjadi -baru penggusuran saya mau angkat ide itu bagaimana negara ini tidak adil terhadap masyarakat misalnya Oh, di kampung saya, Pak, baru-baru ada peristiwa yang saya anggap berkaitan dengan persoalan sosial. Silahkan diangkat itu sebagai tema dalam menuliskan novel. Apakah hanya tema pendidikan, politik, kasih sayang, religius, atau sosial yang bisa kita angkat sebagai tema? Nah, ternyata tidak. Iya, tema lain pun boleh. Tema apa saja? Silahkan Ananda angkat sebagai tema dalam menuliskan novel. Aman ya yang pertama. Pastikan untuk merancang novel, pastikan ada tema terlebih dahulu. Judul Pak harus keada, tidak mesti di awal ada judul. Yang penting tema, yang penting ide awalnya sudah ada. Selesai novel, Anda akan berikan judul, tidak ada masalah. Mau menuliskan judul baru melanjutkan novelnya, tidak ada juga masalah. Ada judul, Anda nulis novel, di pertengahan Anda mau mengubah judul, silahkan juga. Iya, itu kalau persoalan judul. Oke, okay. aman ya. Mudah-mudahan. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, tokoh. Apa sih tokoh itu? Ya, dalam novel ternyata tokoh adalah setiap individu rekaan. Siapa dia sebagai pelaku dalam cerita. Jadi tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Kenapa dia disebut individu rekaan? Karena boleh saja tokohnya itu memang tidak ada di dunia nyata, tapi pengarang menghadirkannya dalam novel. Nah itulah yang dimaksud dengan individu rekaan. Atau boleh juga. Orangnya ada di dunia nyata tetapi dalam novel penulis atau pengarang tidak menggunakan nama asli orang tersebut. Iya, nah, berarti dia dianggap sebagai tokoh itu adalah pelaku atau individu rekaan. Nah, tokoh memiliki sikap dan peran dalam membentuk cerita. Peran-peran inilah yang disebut dengan istilah penokohan. Istilah sederhananya karakter ya. Ya, seperti apa sih karakter sang tokoh A? Oh karakter ini dalam film ini bagaimana e, penekuhannya? Bagaimana dia me, merankan dirinya dalam cerita? Oh dia jahat pada film ini. Oh dia ini e, sebenarnya jahat tapi dia pura-pura baik ketika bermain dalam bertemu dengan tokoh ini. Nah, berarti itu namanya penekohan. Iya oke. Okay. Nah kita lihat cara untuk menciptakan karakter pada tokoh ada empat bagian ya. Nah, yang pertama, yuk tentukan dulu nama tokoh. Biasanya penulis-penulis itu untuk menentukan nama tokoh saja terkadang butuh perenungan. Ada juga penulis yang sekadar langsung ya, saya ambil nama tokoh ini. Ya, walaupun mungkin nama tersebut tidak ada pada dunia nyata. Banyak juga film-film yang kita lihat seperti itu. Banyak juga novel-novel yang kita baca yang seperti itu kan. Biasanya dalam novel itu ya tokohnya mungkin maksimal dua kata. Bahkan kebanyakan hanya satu kata kan. Jarang sekali ada nama tokoh dalam novel yang kita temukan sampai tiga kata. Seperti nama Ananda di sekolah yang ketika dibaca Muhammad Rasul Ibrahim Mukarram. Bukan luar biasa, tidak ada dalam novel tokoh-tokoh yang seperti itu kan. Dia lebih sederhana, mungkin hanya satu kata yang digunakan. Lalu ketika nama tokoh sudah ada, yuk tuliskan karakternya. Ya, mungkin dia lima tokoh, berarti ada karakter kan? Ya, ada karakter atau ada penekuhan yang dimiliki oleh lima tokoh yang berbeda. Sesudah itu, maka langkah yang ketiga, cara yang ketiga adalah tentukan tokoh utama. Dari misalnya, lima tokoh ini tentukan yang mana di antara lima tokoh ini yang akan saya jadikan tokoh utama. Oh, ini tokoh utamanya. Dia hadir di awal, dia hadir di awal cerita sampai mengakhiri cerita. Berarti mungkin dia tokoh utama. Oh ini ada dokter, dia hanya hadir ketika sang tokoh utama ini sakit kemudian dia masuk rumah sakit. Ngomong juga dia tapi dia hanya singkat saja. Berarti bukan sebagai tokoh utama. Iya, nah begitu pun ketika dia mungkin tokohnya lebih dari lima orang misalnya, yang pasti bahwa Anda sudah mampu untuk menentukan yang mana terlebih dahulu tokoh utamanya. Lalu setelah itu, ya, pastikan bahwa karakter tokoh lainnya itu Anda semua analisis. Tokoh utama sudah diketahui seperti ini karakternya. Seperti ini penokohannya, toko kedua, toko yang lain, toko sampingan misalnya. Sampai semua toko yang Anda hadirkan dalam novel itu, Anda memahami bahwa seperti ini karakternya setiap toko. Iya, gitu ya. Ada empat tentukan nama. Nah, nama yang sederhana juga biasanya, tujuannya pengarang supaya mudah kita ingat. Iya, jadi sudah panjang apalagi kalau misalnya Anda baca Harry Potter kan. Harry Potter itu luar biasa, novelnya, novel yang mendunia diterjemahkan ke berbagai macam bahasa dan berjilid-jilid. Iya. Nah, itu ketika tokohnya susah untuk diingat, berarti orang ketika dia sudah halaman-halaman ratusan misalnya, dia menemukan nama tokoh itu dia susah untuk mengingat seperti apa kisah sebelumnya. Mengapa? Karena mungkin nama tokohnya yang terlalu panjang atau susah untuk diingat oleh pembaca. Aman tokoh? Yuk, lanjut. Oke, kereta kencana kita lanjut ya. Yang ketiga adalah alur. Masih ingat di pembahasan sebelumnya? Apa itu alur? Nah, alur itu rangkaian-rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan cerita dari awal, kemudian tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Ya, jadi, alur. Rangkaian-rangkaian peristiwa. Sama kalau Anda menonton film, sama dengan membaca novel. Di awal-awal Anda mengenal, oh ini tokohnya. Ya. Lalu dia masuk ke rangkaian peristiwa berikutnya. Ada konflik, ada masalah. Tidak ada film tanpa konflik. Tidak bagus film ya, tidak menarik film kalau tidak ada konflik konfliknya. Semakin kompleks konfliknya, semakin enak untuk kita saksikan. Novel semakin uh, kompleks konfliknya, Semakin enak untuk kita telusuri, semakin susah ditebak seperti apa klimaksnya, semakin enak kita untuk uh, membacanya, karena kita tertarik. Ih, akan kemana toko utama sebentar, bagaimana cerita selanjutnya? Yuk, kita baca lagi, kita baca lagi. Nah, rangkaian-rangkaian peristiwa itulah yang disebut dengan istilah alur. Iya, ya, dari tadi subuh sampai sekarang, itu kan sudah ada rangkaian-rangkaian peristiwa, dari bangun, kemudian makan mungkin, atau sarapan, lalu mandi. Ya, kemudian berangkat ke sekolah antar adik dulu lalu kemana sampai sekarang pukul 12 berarti rangkaian-rangkaian peristiwa itulah yang disebut dengan istilah alur dalam kehidupan kan juga seperti itu kita ini hidup awalnya lahir kemudian besar Siapa yang pelihara sampai nanti ujung-ujungnya kita akan meninggal berarti itu adalah alur juga alur kehidupan ya dalam novel juga seperti itu ya ada kisah-kisah yang dituliskan oleh pengarang. Kita lanjutkan ya. Nah, dalam novel atau karya sastra biasanya alur itu yang umum adalah terdiri atas tiga jenis. Yang pertama adalah alur maju. Ya, alur maju ini ketika novel itu kita baca dari awal berlanjut-lanjut terus ceritanya masuk ke konflik, kemudian ke klimak sampai ke penyelesaian. Ya, berarti dia menggunakan alur maju. Ya, lalu lawannya alur maju Film-film nah, atau sinetron-sinetron di Indosiar, yang sinetron-sinetron azab itu, ya, tiba-tiba dia terkena azab dulu, baru dikisahkan ke belakang, seperti apa kehidupannya toko ini. Ya, bagaimana dia semasa hidupnya, ya, berarti dia sedang menggunakan alur mundur, ya, dan novel-novel yang bestseller mungkin novel-novel yang bagus, dia rata-rata menggunakan alur yang ketiga, ya, alur gabungan, susah untuk kita tebak bagaimana jalan alur cerita berikutnya. Dan selalu kita pikirkan bagaimana mengaitkan pemahaman kita sebagai pembaca antara peristiwa sebelumnya ke peristiwa-peristiwa berikutnya. Itulah alur gabungan yang digunakan. Terkadang dia maju, kemudian dia ingat lagi yang lalu, berarti dia menggunakan alur mundur lagi, lalu dia ke depan lagi ke klimaks, berarti alur gabungan yang digunakan oleh penulis dalam novelnya. Oke, aman alur pengertiannya. Oke. Ya, yang begini juga nanti ketika Anda merancang novel, tentukan dulu saya menggunakan alur maju ya, sederhana saja. Kalaupun tidak sampai ke novel berarti minimal sampai ke cerpen. Saya gunakan alur maju saja. Oh, saya menggunakan alur mundur. Tiba-tiba sang tokoh e, dikaruniai sekian anak. Lalu dia dikisahkan bagaimana perjuangan-perjuangan sebelumnya. Berarti Anda sedang menggunakan alur mundur. Ya, ataukah yang ketiga juga boleh dipilih yaitu alur gabungan. Kita lanjut ke bagian berikutnya adalah latar apa latar? Masih ingat? Oke, kita lihat ya. Entah dia keterangan waktu, entah dia keterangan ruang, ataupun mungkin suasana terjadinya dalam terjadinya lakuan dalam cerita. Iya, waktu boleh dia spesifik ya, boleh menyebut hari Senin, Senin uh, 21 November 2022. Dia kemudian menghilang dari ruangan itu. Berarti waktunya, iya. Mungkin juga dia ruang, dia masuk ke sebuah ruang berukuran 8 kali 9 Di dalamnya tertata rapi bangku-bangku yang juga disertai dengan kursi-kursi. Lantainya begitu mengkilap, diterangi dengan cahaya lampu sekian watt misalnya. Berarti Anda sedang mendeskripsikan latar ruang. Iya. Kecelakaan itu terjadi. Orang tiba-tiba berteriak, histeris, menangis. Anaknya tiba-tiba datang, memeluk, lalu me Nyentuh darah yang terus mengalir dari pipi orang tuanya. Suasana apa yang tergambarkan pada teks-teks uh, dalam novel seperti itu? Nah, itulah yang disebut dengan istilah latar keterangan waktu, ruang, dan suasana. Ya, Kita lanjutkan, dalam buku paket mungkin dia pilih menjadi empat bagian ya. Tetapi secara umum tadi yang kita pahami terdiri atas tiga. Mungkin dia adalah latar tempat, ya, seperti tadi kan tempatnya di mana, boleh dia uh, yang lingkup kecil mungkin di sekolah yang lingkup besar mungkin kalau dia novel sampai sekecamatan Sekabupaten bahkan ada novel yang kisahnya dunia ya uh, bulan terbelah di langit apa itu langit Amerika ya Nah itu kan uh, latarnya bukan menggunakan hanya satu negara tapi ada berbagai macam negara yang uh, dikisahkan dalam latar tempat pada novel tersebut Nah bisa juga seperti itu atau mungkin suasana ya yang kedua ya latar suasananya ya ketika dia novel boleh saja berpindah-pindah suasananya ya, lalu yang ketiga adalah waktu seperti tadi boleh hari ya mungkin boleh tanggal bahkan yang lebih spesifik mungkin ya jam menunjukkan pukul 10 jarum panjangnya berada pada angka satu berarti lewat lima menit ah berarti dia lebih spesifik ke waktunya Lalu dalam novel uh, teks apa? Dalam buku paket itu ditambahkan satu ya, sosial. Seperti apa kehidupan sosial ketika novel itu dituliskan? Bagaimana kehidupan sosial masyarakat uh, sekitar situ berarti digunakan latar sosial. Ya, inilah latar dalam penulisan sebuah teks novel. Bisa ya? Aman latar? Kita lanjutkan ke sudut pandang. Ya. Sudut pandang itu ananda. Seperti apa arah pandang pengarang? dalam menyampaikan sebuah cerita ya sehingga cerita itu menjadi lebih hidup untuk dibaca biasa kak biasa tidak anda membaca novel lalu e, dalam di dalamnya itu selalu nama-nama toko yang dihadirkan ya Darmawati datang lalu dia duduk di bangku paling depan ketika ibu guru menyebutkan namanya maka Darmawati segera berdiri Apa nah, berarti menyebutkan nama toko ya boleh juga dia mengatakan dia dia terbaring lemas di bangsal 307. Berarti sudut pandang kata dia yang digunakan oleh pengarang. Ada juga novel yang menggunakan kata aku misalnya. Ya. Aku datang ketika peristiwa itu sudah terjadi. Saya tidak tahu apa-apa. Ya, lalu polisi datang meringkusku dan membawa ke penjara. Saya berteriak, saya tidak tahu apa-apa, Pak Polisi. Berarti menggunakan aku atau saya tadi itulah sudut pandang yang dimaksud. Arah pandang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, Ya kita lihat ya, nah, sudut pandang yang biasa digunakan dalam novel yang pertama adalah pengarang sebagai orang pertama sekaligus sebagai pelaku utama dalam cerita, yang mana contohnya tadi, nah, teks yang terakhir ya, menggunakan kata "aku", ya, aku datang ketika peristiwa itu sudah terjadi, berarti aku di situ, dia menggunakan sebagai orang pertama dan sekaligus sebagai pelaku utama dalam cerita. Kalau teks contoh yang pertama tadi menggunakan nama orang atau menggunakan kata dia, nah berarti dia itu adalah sudut pandang orang ketiga. Iya, dia, dia datang ketika peristiwa itu sudah terjadi. Berarti pengarang menempatkan dirinya di luar cerita. ya walaupun sebenarnya bisa saja kisahnya ada tentang dia, tapi dalam novelnya dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dia bercerita, iya, dari luar sebagai seorang pengarang. Gitu ya, sudut pandang. Oke. Okay. Lalu gaya bahasa. Ya. Gaya bahasa kita pahami bagaimana pengarang memanfaatkan kekayaan bahasa, pemakaian ragam dan efek-efek atau ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra. Jadi, tadi kan yang pertama kita bahas tema. Boleh saja seorang pengarang menuliskan sebuah novel dengan tema yang sama atau mendeskripsikan yang lebih sederhana, mendeskripsikan sebuah ruang yang sama tetapi pasti penggunaan gaya bahasanya akan berbeda. Mengapa? Karena setiap penulis sastra memanfaatkan kekayaan bahasa yang yang dia ketahui atau yang dimilikinya. Coba kita bedakan teks seperti ini. Uh, dia masuk ke dapur. Teks pertama, dia masuk ke dapur. Informasinya jelas, dia masuk ke dapur. Coba perhatikan dengan teks yang kedua. Dia masuk melalui pintu belakang lalu matanya tertuju pada sebuah kompor berwarna hitam di atasnya ada panci berwarna biru tetapi sayang sekali apinya tidak menyala sama sebenarnya maknanya teks yang pertama dengan teks yang kedua sama-sama bahwa sang toko masuk ke dalam sebuah dapur ya tetapi teks yang pertama dia secara langsung gamblang menggambarkan dan itu biasanya teks yang pertama tidak banyak digunakan oleh pengarang dalam novel biasanya Narasi yang dipilih oleh pengarang adalah narasi yang kedua, menggunakan gaya bahasa, memanfaatkan kekayaan bahasa pengarang, penggunaan efek-efek, kemudian ciri-ciri bahasa sehingga narasi yang digambarkan itu lebih enak untuk kita baca dan lebih menyentuh perasaan-perasaan pembaca. Iya. Mungkin kalau dalam novel Bapak dan Ibu guru sering menjelaskan ya bahwa gaya bahasa itu ya mungkin majas, iya. Uh, kalau misalnya kita contohkan, ketika saya datang masuk ke dalam kelas, sebelum duduk saya menyaksikan bahwa Tira itu melambai-lambai, berarti Anda sedang menggunakan majas di dalamnya, kan? Gaya bahasa berupa majas, iya. Lalu Ibu Guru masuk, kemudian mengambil spidol. Spidol itu saya melihatnya menari-nari, menulis-nuliskan rumus di atas papan tulis, berarti menari-nari, membandingkan pada sebuah spidol, berarti ada gaya bahasa yang digunakan pada teks tersebut. Seperti itulah kekayaan-kekayaan bahasa kita untuk dinarasikan dan menarik e, minat pembaca untuk membacanya. Yuk kita lihat. Nah, secara garis besar Ananda dalam gaya bahasa itu hanya ada empat. Secara garis besarnya ya, ada empat yang sering digunakan. Tetapi empat ini adalah garis besarnya. Empat ini kalau saya tidak salah ingat di dalam materi tentang majas itu melahirkan lebih 30 majas ya. Ya lebih 30 majas ada majas personifikasi, ada metafora, ada litotes, ada sarkasme, ada apalagi totem pro parte pars prototo, pleonasme. Kalau saya tidak salah sekali lagi lebih 30. Mungkin ketika Anda akan diskusikan uh, dengan Bapak dan Ibu Guru Pendamping yang ada di sekolah. Tetapi lebih 30 jenis majas itu ketika kita cari payungnya maka hanya empat ya. Yang pertama adalah majas perbandingan seperti tadi tirai melambai berarti ada majas perbandingan di situ kalau saya tidak salah personifikasi ya membandingkan benda mati seolah-olah dia uh, hidup ya mungkin yang kedua ada majas pertentangan ya atau yang ketiga ada, ada majas pertautan yang digunakan oleh sang penulis dalam novelnya ataupun mungkin yang keempat ada majas perulangan ya repetisi ya repetisi perulangan tetap sebenarnya itu misalnya pleonasme uh, Ketika dia sedang duduk, maka ibu guru menyebut namanya dan menyuruhnya maju ke depan. Maju, kemudian diikuti oleh ke depan, sebenarnya dalam IED kan tidak tepat, ada pemborosan kata. Tetapi dalam sastra, penulis menguatkan kata maju dengan penggunaan kata di depan sebagai penjelasan berikutnya, itu diperbolehkan. Ya, dia menggunakan gaya bahasa untuk mempertegas. Jadi tidak boleh disalahkan ya. Ya, karena itu ada penggunaan majas di situ. Maju ke depan. Mangga itu dia lempar, ketika lemparannya mengenai pas pangkal mangga itu e, lalu terjatuh ke bawah. Ya, iyalah, pasti terjatuh juga, pasti ke bawah kan? Ya, tetapi dalam tidak ada masalah, mempertegas, ya mana ada jatuh ke atas kan? Ya, ada penggunaan gaya bahasa di situ. Empat bagian inilah ananda yang menjadi induknya ketika yang tadi itu kita e, bahasakan. Misalnya, anda yang dari wajuk sana atau anda yang dari Makassar mau ke Jakarta uh, dia ke Jakarta mengendarai Garuda atau dia ke Jakarta naik Garuda atau anda dari rumah ke sekolah ayahku ingin membelikan saya Yamaha tapi saya uh, maunya apa ya uh, Beat misalnya berarti sebenarnya anda mau dibelikan motor tapi anda menyebut Beat sebagai merek nah itu juga ada penggunaan majas di dalamnya kan ada penggunaan uh, gaya bahasa di dalamnya ya Nah, artinya, gaya bahasa itu hadir untuk memperkaya pemahaman-pemahaman kita. Oke, sudah gaya bahasa yang terakhir apa? Yuk, diingat-ingat lagi. Yang ketujuh, uh -uh, yang ketujuh adalah amanat iya, bagian yang terakhir, ya amanat bahwa setiap film itu, setiap novel, setiap cerpen yang kita tulis selalu ada pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dalam ceritanya itulah amanat ya. Oleh karena itu anda terkadang kan selesai kita nonton film lalu ditanya apa tadi pesan yang anda dapatkan dari film itu kita akan berbicara sesuai dengan apa yang kita tonton. Oh tadi itu menyampaikan bahwa dalam kehidupan kita harus ingat bahwa eh, kehidupan ini memang ada kaya ada miskin. Ketika kita miskin maka terimalah bahwa keluarga kita seperti itu eh, dan tidak menyalahkan siapapun di dalamnya. Tapi kita menikmati. Berarti di situ ada amanat. Iya. Dalam pendidikan, misalnya Anda film Anda nonton filmnya Laskar Pelangi, Anda akan lihat amanatnya. Oh, ini Pak, pesannya kepada kita. E, pendidikan itu tidak biaya dalam pendidikan tidak menjadi sebuah penghalang. Dalam filmnya kita lihat bagaimana orang-orang yang dianggap tanda petik miskin atau kurang mampu mampu meraih cita-cita karena dia manjad wajada. Dia ada kesungguhan dalam e, usahanya. Berarti ada amanat, ya ada pesan yang disampaikan dalam Novel dan setiap novel yang Anda baca pasti berbeda-beda pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Oke, okay? aman ya? Sampai pada bagian yang terakhir, yaitu bagian amanat, mulai dari tema Anda sudah bisa merancang novel dengan menentukan tema, dengan menentukan siapa tokoh, bagaimana penukahannya, lalu tentukan seperti apa alurnya, di mana latarnya, kapan peristiwanya, bagaimana suasananya. Ya, lalu yang terakhir pastikan bahwa ada amanat atau pesan yang ingin Anda sampaikan. Yuk kita berlatih. Bahwa menulis tanpa ide itu nak bisa saja ya. Yang tidak bisa adalah menulis tanpa kemauan. Iya. Jadi dalam awal-awal mungkin susah untuk menemukan ide, tapi Bapak dan Ibu guru pendamping boleh ya dan salah satu caranya adalah yuk kita mulai dengan hal-hal uh, yang sederhana seperti ini. Ya, kita memperhatikan gambar, kemudian kita diajak untuk tuliskan satu paragraf yang muncul di pikiran Anda. Ya. kalau Anda lihat mungkin gambar warna-warni, mungkin saja bayangan Anda oh pelangi. Iya. Oh, mungkin yang sering-sering terbiasa menulis novel, oh pelangi itu saya bayangkan bahwa itu adalah simbol kebahagiaan. Ya. atau yang lain mungkin di sana ada kebahagiaan, ada juga hati, misalnya simbol kebahagiaan juga, tapi tiba-tiba ada alat dokter misalnya ada tidak di sini hati yang terluka misalnya atau kebahagiaan yang tiba-tiba sirna nah, itu bisa dirancang dalam e, merancang sebuah teks novel dengan melihat gambar-gambar yang seperti ini oke berarti kalau tidak sempat maka bolehlah bapak dan ibu guru pendamping di sekolah boleh boleh menghadirkan gambar-gambar ini untuk memantik ananda menulis teks-teks novel, memulai menulis teks-teks novel. Kalaupun tidak, berarti boleh dengan menghadirkan gambar-gambar atau hal-hal yang lain. Atau mungkin dia gambar yang kedua. Ya, ada lihat di gambar ini ada gedung-gedung, kemudian tiba-tiba ada api dari sini. Gadis disertai lagi dengan gambar api. Ada toko yang bersama dengan anaknya, mungkin diidentikan ayah dan ibu. Boleh saja Anda mengambil teks. Saya berjalan di siang itu pukul sekian, saya berjalan bersama dengan teman, dengan ceria karena baru saja kita selesai makan siang hari ini. Tiba-tiba sekitar 100 meter dari saya, saya melihat ada api yang berkobar begitu besar. Berarti Anda sedang merancang dari gambar yang sedang Anda lihat. Dan sekali lagi, sering-seringlah membaca, sering-sering menonton, dan sering-sering misalnya melihat peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Atau juga mungkin dengan gambar yang ketiga yang baru saja terjadi kita turut ya berduka mengucapkan belasungkawa saudara-saudara kita yang di pare-pare sana yang e, terkena banjir mungkin di Kabupaten Maros juga atau sampai di kabupaten-kabupaten kabupaten lain bahkan sampai di kabupaten Go ada longsor yang e, menyebabkan korban jiwa ya ya sungkawa mudah-mudahan hal-hal seperti itu e, tidak lagi terjadi ya ataukah kalaupun terjadi berarti tidak sampai memakan korban jiwa. Nah, dengan melihat ide-ide seperti ini, dengan melihat gambar seperti ini atau dengan melihat peristiwa-peristiwa ini di sekitar Anda, boleh Anda akan menuliskan. Ya, oh, saya akan nulis, Pak. Uh, Cerpen misalnya yang lebih sederhana dulu bahwa banjir itu terjadi karena uh, manusia hanya ingin menikmati hidup dan lingkungannya tapi dia tidak ingin menjaga dan melestarikan lingkungan. Oh, saya mau idenya tentang itu, Pak. Idenya tentang lingkungan. Oh, saya mau Pak idenya tentang kepedulian terhadap lingkungan. Boleh saja. Ya, dengan menghasilkan berbagai macam judul dari peristiwa-peristiwa atau gambar-gambar yang Ananda lihat seperti ini. Bisa ya? Yuk, jadi penulis yang hebat. Jadi orang ketika berbicara novel tidak lagi berbicara tentang Jakarta, tidak lagi berbicara tentang Sumatera, tapi kita akan berbicara bahwa banyak penulis-penulis hebat dari Sulawesi Selatan. Siapa mereka? Termasuk mungkin kami sebagai pendidik, termasuk GSS e, guru pendamping yang ada di sekolah dan pastinya harapan terbesar kita adalah ananda sebagai tunas-tunas pelanjut generasi bangsa. Iya. Yuk, Nanda. Setulus hati sepenuh jiwa sekuat tenaga mari bersama kita mencerdaskan Sulawesi Selatan. Sekali lagi dari Studio 2 Smart School Sulawesi Selatan, saya mengucapkan terima kasih dan selamat menanti pelaksanaan ujian akhir semester salam smart school generasi smart school berkarakter cerdaski sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh